Tante online. Siapa lah? Hai Om Tante online bilang. Ya. Lagi ngapain tuh? Lagi ngerjain apa? Ngerjain babi. Kosong lah kalau kayak gini nih. Nyata kosong. Banyak. Anu, di kecilan, anu kan sepian. Kompor gas itu kan. Kalau tak salah pada tumpuk situ bisa jadi kursi itu. Ada. Nah, jadi pada kalau tumpuk ini. Banyak kamu. Ada tumpuk besi yang dijadikan kursi ular paksa. Semua bagus tapi tak siap. Apa? Sama. Apa lagi? 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 Ini apa aja Pak di jalan-jalan? Ini lagu man. Itu dalam rindu. Nanti lah tuh memang kan gitu mereka. Ya main-mainan apanya. Nanti di dalamnya ini bersih enggak? Ih. Oh, bersih. Sudah dibersihkan dulu, sudah dibersihkan baru. Kehebohan hari pertama. Jadi malam ini kita mau bikin acara 1000 hari Ceris, teman-teman. Kakak-kakak ipar lagi siap-siap untuk buat satu menu. Jadi guys, ini adalah babi yang sudah kita panggang tadi ya guys. Itu medium rare. Medium rare guys. Sekarang kita potong-potong dahulu. Pencari pertama. Enak. Mantap. Mantap. Kita bikin sambal. Sambal dalam-dalaman ya teman-teman. Bagian usus, kemudian hatinya. Ini bumbunya cabai keriting, cabai rawit, bawang merah, ada serai, kemudian saus salam dan daun jeruk. Yang kita masukkan hatinya. Sudah jadi menu pertama teman-teman. Sambal nenas dengan hati dan usus-ususnya. Kakak sedang masak yang namanya nasi. Kita mau arem dulu pakai kuali yang gede teman-teman. Ya, lihat ya mengarem. Ini dia, jadi diarem dulu di sini teman-teman. Diarem dulu, kemudian nanti baru dikukus nasinya. Diarem dulu setengah masak, baru dikukus. Terus di video yang sebelumnya, tapi itu kalau teman-teman mengikuti, suami saya sedang merangkai besi-besi ya. Jadi besi-besinya itu untuk bikin ini nih teman-teman. Ini ya, bikin tiang-tiang rumah ini. Gitu. Jadi ada berapa tiang ini belum jadi teman-teman. Ini proyeknya masih lama. Baru jadi seperti ini. Gitu, belum jadi benar. Baru atapnya tuh teman-teman. Baru atap dan tiang-tiangnya saja.
belum dinding, masih banyak prosesnya, bertahap. Nanti tahun depan lagi. Jadi nyicil judulnya teman-teman ya, menyicil. Ini berapa ya lebarnya? Ini lebarnya 9, lebarnya 9, panjangnya 25. Panjang rumah ini 25, lebarnya 9. Untuk masa tua, waktu pensiun nanti teman-teman. Nah, jadi di belakang itu, di belakang rumah itu masih seperti itu ya teman-teman ya, hutan-hutan. Hutan-hutan tuh. Ada sungai. Sungainya jernih sekali loh. Jernih banget. Jadi masih asri sekali. Masa what is that? Jadi kita mau coba masak di mana nih namanya? Di parak, Pak. Itu parak-parak. Di parak-parak tuh atas. Ini namanya tungku kayu. Ah, tungku kayu. Tadi yang nyalain apinya tuh keponakan, teman-teman. Gak pandai nyalakan api. Nih, saya masak apa nih? Bumbunya sudah dibawa, sudah dihaluskan. Sudah harum atau belum? Keciuman enggak harumnya? Sudah. Kalau sudah mari kita masukkan. Mana, Bi? Tuh, yang anak siapa itu? Ramai ya, teman-teman tuh. Saya coba masak di tungku kayu, teman-teman. Bumbunya udah tuh. Sudah. Hati-hati ya, was ya tengguling-guling ya. Masukkan dulu. Guling-guling. Makanya berbahaya. Gak nampak, guys. Kita cari bude. Apa lah yang diraih dari sana itu? Kita nggak campur lagi dengan air ya, karena sudah ada nanti minyaknya ini.